أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma Allahumma farrij hammal mahmumin wa nafis karbal makrubin wa shfi mardana wa mardal muslimin wa rahamna wa rahim mautal muslimin برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله إخوة أخوات إبو بودا بابا سبتا برابر جماعة مسجد منار الهدى يندي رحمة الله تعالى الحمد لله sekali lagi kita senantiasa mensyukuri Allah Ta'ala senantiasa membasahkan lidah kita dengan bertasbih dan memujikan Allah Ta'ala kerana tidak ada amalan yang paling mulia sisi Allah Ta'ala lebih daripada seseorang yang sentiasa lidah dia basah dengan mengingati Allah. Sama ada kita duduk dalam keadaan sini, lebih lagi kita berada dalam keadaan kesusahan dan kepayahan, kepenatan serta uji Allah Ta'ala. Memanglah dalam seminggu, dua minggu ni kita sudah berada di dalam suatu uji Allah Ta'ala yang paling besar dan terhadap saudara kita di kawasan Kalak ataupun di Munduk, yang mana mereka diujikan berbagai-bagai uji dalam 4-5 tahun belakang ni. Dan maka kawasan di situlah ataupun di Munduklah terdengar dan melalui akhbar, melalui berita dan dari sekitar 4-5 tahun inilah yang kita mana hampir-hampir setiap tahun dah mereka diuji, sama ada ujian musim, ujian banjir ataupun musim lah, masa ujian masa bah. Kadang-kadang bukan musim bah dah, bukan musim yang ada bah semua pun, ada tengah tahun hujan dan bah, maka berlaku juga banjir yang terbesar di kawasan Munduk, di kawasan penduduk-penduduk di sana. Tapi walaupun demikian, dah ujian-ujian yang ditimpa terhadap saudara-saudara kita di sana, maka alhamdulillah dah dapati mana kita ataupun dalam kawasan kita dan seluruh tiga wilayah ataupun orang dalam kawasan negara kita dan sentiasa menghulurkan pertolongan dah semenjak pada dulu lagi dan musim bah, musim selat dan ramai di kalangan masjid-masjid kita di sini juga dan di mana-mana sahaja dah mana ada saham di dalam memberi pertolongan. Tetapi ujian yang paling besar yang diuji terhadap mereka, walaupun dulu pun kita agak bahawa seujian pun besar dah ya, tapi walaupun demikian dah ujian yang selepas dia sepetah ya, dia lebih tinggi seminggu, kita kata selepas seminggu dah tak lebih dua minggu ataupun lebih tinggi sebulan dah selepas dia kering, daripada dia kering boleh sapuh, boleh basuh, boleh cedek dah ya tinggal lagi rumah, tinggal lagi tempat, tinggal lagi dah boleh berteduh dan sebagainya. Dah tu pun berasa berat habis cekat dah. Dah berasa berat dah. Dah tapi apabila berlaku hak akhir ni, dah minggu lalu ni, minggu dulu ni, 49 ni, dah ujian-ujian yang sebelum itu dah rasa kata ujian yang sebelum tu ringan. Dah kalau berbanding dengan ujian yang apa mereka kena pada 49 ni, mereka merasai Allah
Kalau Allah Ta'ala nak uji sepatu dua kali setahun pun tak apa lagi. Boleh sobat, boleh tahan lagi. Dan kerana ada lagi rumah, dan ada lagi tempat, kereta, apa, tak ada musnah mana. Dan tempat kerja, kereta, sebagainya. Mana ada tempat. Dan walaupun selai basah, dan ujian memanglah. Nak mengelak tak boleh kan tempat kawasan air. Dan tapi mana mereka boleh panggil buat persiapan, tak bareng di tinggi. Dan benda biasa. Tapi apabila datangnya ujian ni, seolah-olah ujian ni Allah. Dan kalau Allah Ta'ala nak uji dengan kena air tu dua kali setahun pun tak ada apa lagi. Berasa ringan hak dulu lah. Kerana kena hak ni, ni habis semua. Dan bahawa kena hak ni, ni besar, habis semua. Allah, dah terasa. Dan maka itu adalah ujian. Kita tengok apakah apabila seseorang Muslim diuji dengan musibah terhadap diri dia, sama ada diri, harta ataupun lain-lain. Lagu mana keadaan kelakuan yang sahih, yang benar dan betul muafakah dengan syarak. Dan lagu mana apabila diuji, sama ada uji kita dan uji ke orang di keliling kita, dan siapa yang diuji, macam mana pendirian kita ataupun tasarrufat, mana pendirian kedudukan kita, mauqif yun kita, dan kita kuan pertibat yang rai. Nah, hai tutong tamlak syarak, tamlak syariah Allah Ta'ala. Dan kita nak duduk pendirian aku mana, nak betul dengan syarak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana musibah ni kita nak ingat, sesungguhnya segala musibah, segala bala ni, dan segala bala, segala kesakitan, segala ujian ni, ialah pertama kali kita kena ingat bahawa ia adalah imtihan, periksaan daripada Allah. Qasab. Dan bingkan tussab. Bab tussab. Allah Ta'ala hatta mari kita. Dan hatta bertussab. Kadang-kadang payah. Bab tussab. Macam-macam. Sebab kita periksa tu lah. Dan nak boleh tamnai tinggi-tinggi, kosok dia kau payah. Nak sok datuk tak sama dengan nak sok. Dan nak sok jadi puhaksa tak sama dengan nak kau tinggi, kau tengok bet tu sok dia muka payah. Dan maka demikianlah orang beriman kena ingat bahawa sok apabila bala dan musibah ni sebagai bet tu sok, imtihan. Dan nak teh kita, nak teh iman kita, nak teh pendirian kita. Dan ia adalah alamat cinta daripada Allah terhadap dia. Alamat kata Tuhan kasih apabila Allah Ta'ala uji. Kita pelak dia Tuhan uji, kita berasa kata Tuhan tak kasih. Kena aku sore kena uji, sedangkan orang lain tak kena uji. Seperti kita baca semua dalam surah La Uqsimu Bihadzal Balad tu. Dan فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Itu keadaan manusia. Manusia apabila Allah Ta'ala uji dengan keluasan, kemudahan, nikmat, kekayaan, kesenangan, ikutlah. Wa na'amahu la. Wa akramahu, Allah Ta'ala memuliakan dia, ada nama, ada pangkat, ada harta, macam-macam kesenangan Allah Ta'ala uji dalam dunia. Fa yaqulu rabbi, maka dia akan kata, Tuhan aku akraman, memuliakan aku. Allah, Tuhan mulia aku. Sedak, rasa sedaklah Tuhan mulia dia. Dan wa amma idza mabtalah, tapi manusia apabila Allah Ta'ala uji, faqadara alaihi rizqahu, Allah Ta'ala wispek rezeki dia. Wi payahlah cari makan payah, berbagai susah, kena bala, kena sakit, habis tu, habis ni, habis harta, maka dia kata fa yaqulu rabbi ahanan, Tuhan menghinakan dia. Kalla, Allah Ta'ala terjawab tidak. Bukan sama sekali lagu tu. Dan bukan sama sekali lagu tu. Bukan kata orang yang Allah Ta'ala diuji habis apa habis tu Allah Ta'ala hina dia. Bukan orang yang Allah Ta'ala wis seluas-luas dunia Allah Ta'ala mulia dia. Bukan kalla. Bukan sama sekali.
Dan itu adalah ujian Allah. Sama ada kesusahan dan kesenangan. Susah uji untuk hasil kesabaran. Senang, kaya, mewah uji untuk zahir kesyukuran. Dan sebelah ni syukur, sebelah ni sabar. Dan sesiapa yang diuji dengan kesusahan dan kepenatan, nah, lagi kesepitan, itu di antara alamat Allah Ta'ala cinta dan kasih kepada dia, kerana Allah Ta'ala nak sakit dia, nak cuek dia. We khabar, we terasa. Kata dunia ni bukan kamu. Nah, dunia bukan kita. Dunia bukan milik kita. Dunia bukan kuasa kita. Bahkan ada yang menguasai kita dunia ni. Dan sebab tu Allah Ta'ala uji. Walaupun mu ada harta, kadang-kadang harta mu, mu tak kuat, harta mu tak kuasa nak tolong mu. Harta mu, mu tak kuasa nak kawal dia. Karena harta bukan milik kamu sebenar. Dan Allah Ta'ala nak sakit kita, nak wik khabar kita. Dan sebab kadang-kadang manusia, apabila Allah Ta'ala wik dia tu, kaya layak tara, kalla innal insana layak tara, tara, pelampau. Dan tidak mengenali Allah, deraka, anggung, takabur, sombong. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala kerniakan kemewahan. Dan maka datanglah sifat-sifat ya tara, tara, melampaui selalu. Dan maka melalui ujian ini, dia kata kedawa, seperti ubat. Ubat yang kita makan, dia ubat ni Allah, kalau budak-budak kena buat rod setabari baru dia makan ubat. Kalau orang tua kita nak makan ubat rod setabari kat BN, tak boleh makan ubat ni pahit. Minta rod setabari, dia tak buat orang tua rod setabari. Tak ada ubat orang tua ada rod setabari. Aku ada. Tak ada ubat orang tua lu, kena ubat air tu kau pahit. Tapi bermula dia bijak, ubat dia boleh kapsul, boleh apa. Tapi walaupun pahit, kita makan sampai katuk hidup. Yang dulu dah ubat, yang dulu pahit. Samun prai dan apa kita makan dulu pahit. Tapi pahit pun kita kacau makan. Sebab kita tahu kata, sebalik pahit tu ya dapat menghilangkan penyakit kita. Pahitlah, kelaklah, macam-macam, sampai kena katuk hidup. Sebab tu budak kan, walaupun tak saya makan secara mana rostabari dah pun boleh tak saya makan, budak hubak kita kacau-kacau hidung pakai tekak sumak kat dalam dalam tekak dia nak makan walaupun pahit secara mana. Sebab tahu kata melalui hubak tu lah dapat menyembuh penyakit. Seperti itu musibah, semua hubak pahit tu nah, walaupun dia pahit tapi Allah Ta'ala hidang dan melalui kepahitan itu kepada sesiapa yang dia kasihi. Allah Ta'ala apabila dia kasih seseorang, dia akan beri hubah pahitan. Dan kalau wih hak manih ni, orang pakat setuju belakang. Hak manih, Allah. Kita pada gila kedai tu nak makan manih. Tanya berapa kara manih. Dia kata, ya ada bubur tu, bubur ni, bubur tu. Pada sekarang, hak pahit tu orang tak ambil. Tak makan. Dan batal wali tak ada biar kita gila apa kita ni. Tak gila batal wali kita ni. Allah, dah gila tu mutah, mutah kuning ni kata. Orang tak biasa lah. Tapi dia memang orang biasa tak lah kulihat. Ada jenis orang biasa tu. Wak, 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 batal wali. Tapi dia raya kata, ham lak lian bah. Tulik. Ada mahu kau senang, ada tunjuk tu lah. Leh, maka wali makan wak-wak makan. Bukan sekadar gila makan. Tapi dia tulislah situ ham lok lian bab. Jangan tigu weh kuam sama pisir ni. Sepala ada tu lah cekok boleh mulu. Ada orang boleh buat lagu tu. Kita sutih pun merah habis lah. Dia ni cekok boleh mulu wak-wak makan lada. Pah lah. Leh tu kuam sama pisir dia boleh hadir dia tu. Cara dia remai semua kalau mana. Tapi kebiasaannya Allah Ta'ala apabila kasih seseorang, dia akan uji dengan sepahit-pahit ujian.
Kau pakai ubat bagi kum, wan pen lom kum pen ya, tu saya kata kan? Wan pen lom kum pen ya. Ha, orang manis ni bahaya pen lom. Tapi kum pakai pen ya. Kau pakai, ubat kau jadi tu. Nah, sebab tu kita pun kadang-kadang sakit perut, sakit ulu, sakit tu Allah. Dia makan air bu, pahat pun kacang makan sebab tu. Kelak pun sakit perut, kacang makan sebab tu. Sebab nak wikah. Demikianlah sebab tu Nabi kata kena. Inna izamal jazak ma'a izamil bala. Sesungguhnya, sebesar-besar balasan datang sekali dengan sebesar-besar bala. Orang nak boleh balas sehat besar, ia kena menepuhi bala besar juga. Sebab orang nak buat rumah besar, ia kena cari kayu bala besar. Nak buat rumah besar, buat dengan kayu, kena cari bala besar, baru boleh buat rumah besar. Boleh, buat rumah besar, pergi cari kayu besar poho, mana boleh buat. Boleh, kenapa lah? Kena bala besar. Baru orang lima otak balak ni boleh luar tokoh, boleh buat dalam rumah ni. Balak besar, baru pandai dengan rumah besar. Demikianlah balak sehat besar, ia kena menepuhi balak yang besar. Tu sunnatullah ke panggil. Kut kain, Allah Ta'ala kamnuk lah gitu. Nak gitu kan, la tabadila li kalimatillah. Tak gitu kan, sunnatullah lah gitu. Sunnatullah, Allah Ta'ala beratur, atur di atas manusia lah gitu. Siapa yang nak balasa yang besar, dia mesti menepuhi bala yang besar. Wa inna Allah azza wa jal, dan sesungguhnya Allah azza wa jalla, idha ahabba qawman ibtalam. Apabila Allah Ta'ala kasih satu-satu kaum, Allah Ta'ala uji mereka. Allah Ta'ala uji saja. Uji dengan apa adik? Dalam ayat lain Allah Ta'ala raya uji kan? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Uji dengan takut. وَالْجُوَّ. Uji dengan lapar. وَنَقْسِمْ مِّنَ الْأَمْوَالِ. Kekurangan harta. وَالْأَنْفُسْ. Nyawa, iaitu mati. وَالْثَمَرَاتِ. Buah-buah. Lima kala. Jenis-jenis uji ya Allah. Lima kala. Nah, takut. Nah, lapar. Kekurangan harta, kekurangan diri, nyawa. Nah, lepas tu kekurangan buah. Lima perkara jenis-jenis dan bentuk yang Allah Ta'ala kata, lanabluwannakum. Demi sesungguhnya nascaya aku akan uji kamu. Demi sesungguhnya Allah Ta'ala bersumpah. Lamut tawqi' lagi guna. Nabluwannakum guna nunut tawqi' lagi. Maksudnya Allah Ta'ala bersumpah. Kata sesungguhnya aku, kami akan menguji kamu. Allah Ta'ala pasti kena uji melalui lima perkara tadi. Dia uji Allah. Tapi sebalik akhirnya ayat khatir ayat saninya, wabashiris sabirin. Walaupun melalui uji yang berat lima perkara sani, tapi murayaklah berita gembira kepada orang-orang sabar. Ada lagi berita gembira melalui uji yang berat sani. Padahal uji yang berat belakang lima perkara tu, Allah takut-takut son berpandai lah. Orang yang duduk dalam sepap, yunai sepap, kong kong keluar nak hidup ke mana dunia. Takut. Sebab orang duduk dalam pawak, sengsong kram. Duduk dalam perai. Negeri duduk perai. Allah. Nak tubik dalam rumah pun takut. Perai negeri. Negeri tak damai. Setiwa dia sudah lah ni. Sudah lah ni. Di Khartoum. Bom letup situ tom. Bom letup sini tom. Kongkion, hak nak musyrik nama kongkion. Belawan dengan kajian, kajian lagi nak pergi perak tak boleh dari bandar. Dari bandar dia. Mengeluang dia. Duk bawah jaga air, boleh kong kamlang. Bawa kongkion lah. Boleh kong kamlang hak nak musyrik tu. Dia sudah. Kok jumpa orang bunuh macam-macam. Takutlah ketakutan. Manusia tu adalah ketakutan. Dia kata, bila nak panggil rumah kita? Bila nak? Takut, nak bangun pagi takut. Nak pergi takut kedah. Tak ada keselamatan. Ujian dengan takut. Allah. Kita ni bangun subuh tak takut. Walaupun mak kita ni puan apa panggil tu. Tertepi sikit dah. Hekan. Mai sanggup. Mak kita. Bunyi yang hekan. Patai. Mai sanggup. Patai. Sanggup. Tapi kita ambil pada sikit. Hepal ni. Bangun subuh. Jalan kaki. Nyok. 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 Gim masjid boleh. Biar dah. Tak ada wasa takut. Memanglah. Kawasan luar tu takut, tapi orang kita sini sebab biasa.
Kalau orang kampung pun biasa ada matang-matang situnya. Cuma tak sempat dulu orang matang lalin tak ada dah rumah kita matang menyuluh sempat dulu tak ada. Saya ingat masalah lalu orang tua saya, rumah saya kurwa ke matang lah ingat. Kurwa ketika matang lah ingat. Matang awal. Sebab ya itu baik. Itu baik getah, baik getah. Masa dulu lalin tak ada orang matang menyuluh. Habis tinggi orang matang cerah pas subuh ataupun kopak subuh oleh kelepas subuh baru di mata macam mana patah sepura dulu dan mata sepetang lek sudah yang tak kutik yang nanti kutik sekerak dulu kulit mata 2-3 je pergi kutik pula susu paku buat kulit mari mengamam junjung mari wak lah dan waktu wak keping macam dulu zuhur kadang-kadang pesatu kedua baru sudah baru boleh berhenti kerja mata ni tak ada takut pun sampai dulu lani witi si wit orang plan tak supaya sampai dulu lah dan ha, kalau mata tak rajin kita tengok ada orang tu orang putih selalu lah tu penyakit banyak sekali orang kita dan kerak orang tu orang putih getah orang tu orang putih wah betak orang tu orang naik wah riak orang tu orang kerak lani ramah pemuda-pemuda cik asal tu orang kerak. Kalau tolong kerak pergi jual lepas tu kita ambil gak upah alhamdulillah comel tu tapi kebanyakan kita pergi tengok kita jaga malam kita turun setai turun belakang kita penuh tah mutu dia kita ramak dia ambil hak kebun hak fok dia kata apa kita tengok habis di cinta ke dia banyaklah gitu dan which is hidup orang tukar tapi apabila dan apa ni takut walaupun mah kita kita ada hekal gapo ramai sanggup dah gitu gini tapi kita masih lagi tidak terasa takut dah hidup kita mana tu supaya ngapo katiklah kita dah leda mari pagi bebek start mutu buruk dah kan tok kuat kena mari dulu pada orang be tak ada biar ada masjid mari dah dah belum masuk waktu dia mari be buka pelita sore tak ada takut apa tak kurang ada takut apa. Nah, sejuk sore cari sore lagi. Nah, duk sorenya sejuk. Nah, tak ada takut pun. Tapi di negeri-negeri yang ada peperangan, tak ada kecil. Allah takut. Beh, Ukraine lah ni duk perang tak ada berhenti. Negara-negara Arab, Sudan, Libya, Palestin tak kena raya. Dah, tum kok tu, tum kok ni. Dan kalau kita tengok kata di munduk baru ni tu meletup beracun api ya. Plug dok wifi TNT gapo nama hindin dam sikit gitu ya. Dah, tapi dengan keadaan banyak tu. Dah, bom meletup. Kalau kita tengok negara-negara luar Amerika dok serai di Iraq, di Afghanistan dok tahap. Dah, rabat tomahawk, rabat gapo di atas langit tu mari hok berat pentantan mati orang juta. Hak ni nak ingin lah kita kira dan ada modok pelai ke penawu di antara Israel dengan Palestin Israel lepas juga ke penawu om pom telum telum gampang Allah lebih dahsyat kita hak ni tu terasa kejut lah dan kita tak pernah dan kalau kita tengok ada modok apa ni live show hari tu tu lah pom 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 Allah dan kita hendak luar ni terasa dah lah macam mana sedar-sedar kita hendak dimunuh orang Yunai Penti Yunai Hekar tu memanglah dia akan ada perasaan terkejut dah jadi Allah sepengah kemak lah apa tom rumah habis sekaliku dah teracur habis sekaliku haa dah mana takut tapi kita alhamdulillah lagi dah Allah Ta'ala masih lagi memberi dah tidak ada ketakutan lagi dah boleh selamat apabila Allah Ta'ala kasih Allah Ta'ala uji. Faman radiya falahur ridha. Sesiapa yang redha, mana redha ni terima ujian tu. Falahur ridha, maka bagi dialah mendapat keredaan Allah. Hak redha ni payah sekali. Nak redha tak payah. Redha-redha ni mana sabar. Mana ya redha ni tinggi pada sabar lagi. Nah, redha ni mangi mauqif yang tertinggi sekali. Tinggi lebih pada sabar lagi. Dan ha, ia tinggi pada sabar
Karena dia yakin. Sebab itulah orang-orang sabar ni, wa basyiris sabirin, Allah Taala kata ana wa sabar alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, makna apa? Ia boleh sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Ia boleh sebut tu orang sabar. Dah, dia tak gaduh itu dan ini, now dah jerit dan sebagainya. Tapi apa yang keluar daripada mulut dia ialah ingatan kepada Allah Taala. Tu marhalah orang sabar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila sabar tu, Nabi kata innamas sabru 'inda sadmatil ula. Dikira ketika mulai kena ibtilak sini, bala sini. Mak kena bala, dia boleh sabar. Dia boleh kata inna lillahi. Setelah hati dia redha dengan qada dan qadar. Inna lillahi inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, aku ni daripada Allah. Aku ni milik Allah. Ikut dia nak buat kerana milik dia. Dia nak uji, dia nak putus tu, dia nak hancur tu. Dia. Lillah, kita ni daripada Allah. Wa inna, kalau kita tak mati, ilaihi raji'un, kita duduk jalan lagi kembali pada dia belakang ni. Orang yang mati dah habis masa. Tapi kalau kita tak mati lagi, ilaihi raji'un, kita duduk jalan lagi jumpa dia belakang. Orang mati dah habis masa dia. Kembali pada Allah Ta'ala. Tapi kalau tak mati lagi, ilaihi raji'un, kita duduk jalan, raji'un duduk klik tempat kita, iaitu klik kembali kepada Allah Ta'ala. Dia ingat hati. Lebih lagi dia baca doa. Kalau dia ingat doa lah, doa Nabi ajar tu kan, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah, dah buikanlah balasan pahala di atas musibah aku ini, wa akhluf li khairan min akhlif li khairan minha, dan katilah perkara yang lebih baik daripada apa yang apa ni diuji sana. Nah, tu baca doa. Maka apabila turunnya bala terhadap orang mukmin, nah, min an yudakhara lahu al-iqab fil akhirah. Dan apabila diturunkan bala menjadi kebaikan bagi orang mukmin, dah daripada dihimpunkan segala balasan dia untuk seksa dalam akhirat. Nah, apabila diturun bala di atas dunia ni bagi orang beriman menjadi kebaikan pada dia. Sebab kalau Taala tak turun bala atas dia, tak kena bala atas dia, segala kesalahan, kesilapan, kejahatan dia hipung semua untuk lagi balas di akhirat. Tapi apabila diturun bala di atas dunia, bala dia kena sakit tu, kena tu, kena ni, macam-macam bala, maka melalui bala saning Allah Taala kifarat belah-belah di dunia, ringan belah-belah, beringin. Sehingga kadang-kadang seseorang habis tidak ada dah kesalahan dan kesilapan melalui bala saning. Dah di jalan atas dunia tak ada walaupun satu daripada kesalahan dia. Itu darajat para anbiya dan orang-orang as-salihin lah. Dan al-mukhlisi, para anbiya, para muqarrabin, orang yang mendekati Allah Ta'ala, yang darajat mereka tertinggi di sisi Allah. Dan sehingga mereka berjalan di permukaan bumi ini tidak ada walaupun satu kesalahan, kerana melalui bala yang uji terhadap mereka yang paling berat. Tapi kita ni ala qadah. Kita yang orang da'ah ni, iman da'ah ni, dan minta oleh Allah Ta'ala uji kita mengikut keadaan iman kita. Takut juga uji-uji lebih pada kekuatan iman kita, sehingga kadang-kadang kita juga terlucuk daripada iman kerana beratnya bala, terlucuk kadang-kadang. Dan siapa meratak, siapa kata maki, hamun dan sebagainya. Dan sebenarnya bala ini tidak dikira hari dan bulan. Ni nasib baik mujurnya tak turun bulan sofa. Kalau turun bulan sofa, bakal buat air sofa belakang. Kerana suwe bulan sofa ni kata. Allah, kita duk pegang hari, duk pegang bulan. Bukan. Nabi ayat bukan. Kejahatan, kebaikan yang tak sakut dengan hari ke. Nah, sakut dengan perbuatan kita. Nah, sebab tu setiap hari Nabi suruh kita minta kebaikan kepada Allah. As'aluka khaira hadzal yawm. Esok minta pula. Kebaikan setiap hari. Allah Ta'ala taufik kebaikan kepada dia. Bukan kata sebab hari itu, sebab bulan itulah yang di kejahatan turun nyombang lah. Maka kita masih ada lagi masalah sofa, air sofa, duk pergi dengan hadis-hadis maudhu'. Waktu masalah, duk pergi dengan rating-rating hak patah, rating-rating buruk. Duk pergi di atas dasar hadis maudhu', hadis hak tak ada orang pergi di segi ulama. Kita dah bergantung hak tu, kerana ada hadis raya atau bala turun pada bulan ni, berapa ribu bala macam-macam. Hak tu bukan hadis maudhu',
dusta. Kita nak pergi hatu mari duk buat aib mak kita ni. Kada bergantung dengan rating hak buruk tadi. Padahal tak tahu kata rating buruk. Kalau naik gua tuh redung dah dah. Kalau naik nak bergaya buruk dah. Dah. Tapi kita nak pergi hatu mak kita. Nah, macam-macam buat amalan-amalan yang bukan daripada ajaran Allah dan ajaran Rasul. Macam mana tiada dan bagi orang mukmin lebih baik kalau bala kerana lebih baik daripada dihimpunkan balasan untuk akhirat terhadap dia. Kaifala, iaitu macam mana tiada kerana melalui bala ini akan akad darajat dan kifaratkan dosa dia. Akad darajat, kifarat dosa. Sebagaimana hadis Nabi SAW, idza aradallahu bi'abdihil khair ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Apabila Allah Ta'ala menghendaki dengan seseorang hamba akan kebaikan. Ingat malak. Apabila Allah Ta'ala nak wi satu benda kebaikan pada seorang hamba, ajjala lahul uqubata fid dunia. Allah Ta'ala segera wi timpakan balasan bala tu lah dunia tadi. Nah lah dunia. Wa idha arada bi'abdihi syar, dan apabila Allah Ta'ala kehendak bagi seseorang hamba akan kejahatan. Nau yang ditakmal amsaka anhu bidambihi, nasya Allah Ta'ala memegangkan uqubah balasai ataupun seksa ala dunia saat ni sehingga disempurnakan dengan dia pada hari kiamat. Hipo bawa sampai hari kiamat gikit banci sana. Allah siap lah lagi banci sana. Dan kalau duk cahini bila-bila ala dunia ni tak apa, dan duk baca dah bila-bila. Ya, nak baca bila-bila ni dah nak tahu kau buka akhir sampai akhir kau temujak kali tu. Hak ni kita nak cocok tubik ngengah jalan jadi bisu sikit cocok ni ke pekerai tak ni dah nak tahu buka apa-apa sakit sesuah lah gitu macam tu pasal dah. Nabi kaya orang mukmin apabila Allah tak nabi kebaikan, Allah Ta'ala segera ukubah dalam dunia, kena bala dalam dunia sakit macam-macam lah tak kira lah. Dan sehingga kena duri sekalipun dikirakan kifarat dosa. Jalan-jalan jejak duri, jalan-jalan jejak kaca, kifarat dosa. Dan semua tu menjadi kifarat dosa belakang. Hadis sahih Imam Tirmizi. Sebab tu Hasan Basri kata, la tukrihul balaya alwaqi'ah, jangan sama sekali kamu membenci bala-bala yang dijatuh atas kamu dan kejahatan-kejahatan yang berlaku terhadap kamu, kerana boleh jadi satu perkara yang kamu benci padanya ialah keselamatan kamu. Benda kita benci, benda itulah menyelamatkan kita. Dan boleh jadi satu perkara yang kamu sukai ialah perkara yang akan membinasakan kamu. Boleh ada benda ni kita suka seperti nikmat, kesenangan, gapo semua kita nak tu. Benar-benar tabiat manusia suka. Dek, apa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dek, boleh jadi satu benda kita suka tapi akan menjadi kejahatan pada benda tu. Boleh jadi satu benda kita tak suka. Napa? Benda ni Allah pahit tak suka lalu. Tapi boleh jadi sebaliknya ada kebaikan yang akan datang, yang kadang-kadang kita tak tahu masa berlaku tu. Allah Ta'ala bagi selepas sebalik tu. Lalu kita sabar lah. Itu di antara dan mawqif yang pertama yang bagi orang-orang beriman dah senantiasa apa ni kedudukan pendirian ya apabila di diturunkan bala. Bala tu lah. Sudah lah. Ada 10 minit lagi dah. Amok-amok-amok bala. Dan berkatanya Al-Fadl Ibn Suhail, dia kata sesungguhnya pada kesakitan ataupun bala saat ini adalah nikmat yang tak sesuai bagi seseorang yang berakal, ia jahil atau tidak mengetahui. Dan mana ilal ni penyakit dan sebagainya uji Allah Ta'ala ni adalah satu nikmat yang kita berakal ni dah mana tak sesuai, kita tak tahu bahawa ini adalah nikmat. Sebab tu setengah hadis dia kata mastakmalul iman, tidak sempurna iman seseorang
hatta sehingga dia bilangkan, dia tak bilang, sehingga dia bilangkan bala itu nikmat dan nikmat itu bala. Dan nampak kata nikmat tu kita nak Allah, bala ni aku. Dan nampak kata bala tu nikmat. Tu darjat orang tinggi. Dan kerana nikmat ni semua manusia suka, nafsu kita suka, semua manusia tak ada pihak iktiraf di atas nikmat Allah bagi. Tapi orang yang Allah Ta'ala wi basirah, wi cerah hati dia ni, nampak hakikat sebaliknya, itulah adalah bala. Karena itulah perkara yang melalaikan, mudah melalaikan manusia. Sebab kemudahan kaya apa semua ni menyebabkan manusia tu mudah lalai. Karena sifat manusia tu khuliqal insanu dha'ifa. Allah Ta'ala jadi manusia pada asal dia lemah dah kita. Idza massahu syarru jazua, apabila dia kena kesusahan, kepenatan, kepayahan, jazua, terkejut lalu. Dan mengatak terkejut. Wa idza massahu alkhair, apabila dia terkena, mana ditimpa terhadap dia akan kebaikan, oleh kebaikan, manu'a, tertegah dia, mana sepik dia, pegang dia, terasa kata dia. Dan illa malaikat, orang-orang yang Allah Ta'ala istisna tubik daripada sifat dha'ifah. Kita baca semula ismaya illa al-musalli wa ismaya wa zakat, macam-macam kita baca tu. Orang ada getuk tak apa. Betul sahal kata ia adalah sebagai perkara yang membersihkan dosa dan memberi mengerniakan pahala sobat dan dapat mengikaz, makna dapat sakit dia, wi dia leda daripada kelalaian. Mana duk lalai, duk kadang-kadang lalai mewah apa semua, Allah Ta'ala uji dia, wi dia terasa buat sakit, rasa lain sikit. Kalau tak sakit gapo, tak ada berasa mana buat sakit, tak ada apa, kita ni sakit semua ni. Bahasa mendekati pula dengan Allah Ta'ala, lalai, kau lalai mewah, senak macam-macam kemewahan, dia tak khabar. Tapi bila dia sakit, dia kena uji apa semua, Allah Ta'ala dah sakit dia, dia leda daripada kelalaian. Dan dia merasa ingat bahawa dan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada dia ketika kesihatan dia. Allah, kalau dia sihat, dia tak terasa kata nikmat harga maha. Tapi bila dia sakit, Allah mahanya. Bagi kita kena penyakit, kita tahu kalau aku kelip pada masa dulu aku tak sedar makan ni. Makan pun nak beringat. Tapi kah ni makan belakang. Bawa sakit baru satu ingat, "Wei, kalau aku tak makan ke tu, tak makan ke ni. patah ke ni tak apa sedara ni." Ingatlah nikmat. Nikmat mata, nikmat telinga. Dulu kita tak terasa nikmat mata harga maha. Lah ni bermaya mak Allah, harga maha mata. Mata sebutir ni kalau boleh dengan segala hal tu, kita ada nak tukar. Dengan dunia nak tukar lagi. Nak wui, nikmat mata nampak. Dan seseorang duduk dalam kegelapan, buta mata dia bisa. Ataupun telinga dia tak dengar misalnya. Ataupun macam-macam anggota dia. Dan sakit tu sakit ni. Kalau nak tukar, nak tukar nikmat. Dan baru dia mengingati bahawa Allah kesihatan itulah nikmat yang paling besar. Sehingga dapat dan menolongkan dia dan mengajakkan dia untuk bertaubat. Taubat klik pada Allah Taala. Wa hadda 'ala sadaqah, dan menggesarkan dia bahawa duduk di atas amal sedekah. Melalui kerana nikmat yang Taala bagi pada dia. Sebab itulah kata orang mukmin senantiasa membilang dan mencarikan melalui bala itu balasan pahala. Tidak ada jalan untuk mendapat balasan pahala melainkan dengan sabar. Maknanya sabar. Dan tiada ada jalan untuk mendapati sabar melainkan dengan azimatin imaniyah, dengan keazaman iman dia. Dan melalui iman, keyakinan kita terhadap Allah, qada dan qada Allah. Dan iradat yang kuat, cita yang kuat, hati yang tabah. Payah iman. Kerana sabar yang paling susah
dan sukar hak payah sekali yang menepuhi manusia ialah sabar di atas bala. Dah. Sabar di atas maksiat tu lebih mudah lagi. Tahu maksiat sabar tak apa, tahu maksiat dah boleh lagi sabar. Dah. Amalan taat kita boleh sabar lagi, boleh buat semaya kaca sabar, kena semaya sabar, puasa sabar, buat keluar sabar, macam-macam sabar. Tapi sabar di alal aqdar, sabar di atas qada dan qadar ni bala ni waktu pahit pahala sekali. Dah tu perempuan Nabi mai royak dia kerana dia teriak meratak di kubur tu. Dan Nabi lalu nampak dia, dia dengar dia meratak, duk merayu ha di kubur. Dah duk meratak lah, duk teriak meratak di kubur. Nabi kata isbiri wahtasibi, dan wahai orang perempuan, mu sabar lah dan mu harap lah balasan pahala daripada Allah di atas kesusahan mati suami dia ke anak dia mati. Dia duk teriak duk menangis dan duk meratak lah. Nabi kata isbiri sabar lah wahtasibi, maka ia pun jawab ilaika anni, musul caraku. Ha, dia tak tengok tu orang royak tu Nabi. Dan boleh dia duk meratak, duk teriak, tak ada padu dengar royak. Musul cara aku lah. Fa innaka lam tusib bi musibati, kerana mung tu tak kena kesusahan sebagaimana kesusahan aku. Ha, begitulah. Ramai kan dia kan kita dah. Dia kena musibah ke apa, kita kira royak Allah sabarlah lemo nak. Ha, demo sedak sabar sabar. Demo tak nak kena apa kabar? Ada kan for item susun apa soal lagu tu kan. Ha, beh-beh lagi kita pergi kecek tak kena cara ya, ada tengok ni kita kita oh lemo dah teruk lemo ni dosa banyak boleh ni. Ha, ni dia kata leh tak pandai kecek lah lagi ialah dah lemo ni leh mah lemo ni dosa banyak ni tengok tu dengan bala jangan sama sekali leh cara cara kecek tu kena ada hikmah. Dah, tak mengetah marilah, kecek dah kena. Padahal boleh dikena, perkata itu kena. Tapi, orang panggil tak kena pada tempat tak boleh. Bukan hikmah orang panggil. Dah, malah kecek dengan cakap lembut, sabar lah, awak lagu mana. Oh, sedap dia mah. Ada ke jenis itu, selam lagi. Dah, kena kena pilih juga lah. Kita nak kecek, nak gapa, tahu jenis selam tu. Ha, kena guna lagu mana, kena pandai juga. Ya. Dah, kena tengok. Orang perempuan, Nabi kata di selam lagi. Kerana dia tak tahu tentang Nabi. Ha, dia tak boleh ada dia duk selalu teriak menangis tuan menatak ni. Tak cek suara Nabi. Boleh dia pun tak nak paling. Bawa orang main royak bukan mungkin cara aku lah. Ya, mungkin tak kena sebab aku. Bawa lepas pada tu, orang royak kata, orang royak kamu tu Nabi. Ah, terkejut dia. Bawa tahu tentang Nabi, kata terkejut lah. Dan hingga mari selalu depan rumah Nabi, tunggu jumpa dengan Nabi. Untuk nak minta maaf ya Rasulullah, kalau aku tahu kata kamu yang raya aku, aku tak akan kata lagu tu. Boleh kerana Nabi Allah, Nabi ni apabila kata apa kena istijabah, kena terima lah. Boleh, tapi dia tak tahu ya kalau kata Rasulullah, ya Rasulullah minta lah keampunan daripada aku. Maka Nabi berkata innama sabru inda sadmatil ula. Orang nak kira sabar, sabar ketika pertama kali dia kena bala tu lah. Dan lepas bala tu seminggu dua minggu muka tak ada apa, aku boleh sabar lah, tak kira lah lah. Nah, ha, balas sabar tu tak kira lah. Kau kena bak kena uji agapo. Mula-mula ni setara aku sabar, aku aku sabar dah setara ni. Nah, ya kata. Ha, sabar dah setara ni. Kalau aku tak sabar tu lagi. Ha, ya, tak lah. Sebenarnya kira sabar tu ketika mula-mula kena dia. Dia boleh sabar. Ingat kata ini adalah uji Allah. Dan tapi bukan maksud kita kata sabar ni kita serah. Secara serah lagu tu tak cari reda. Sabar ni malah hati kita tegak dan yakin bahawa perkara berlaku atas kita pada Allah. Tapi tidak nafi usaha kita. Usaha kita kena, kena teruskan usaha. Bukan tak boleh sabar kau mut ala tayak. Sewa kau tak beda pada aku ni. Pada duk ini ikut dia. Bukan. Allah Ta'ala beri uji ya. Kita ada nyawa lagi. Ada tangan, ada tenaga lagi. Allah Ta'ala suka kita uji. Boleh jadi Allah Ta'ala nak uji lebih pada apa yang kita ada lagi pada masa. Bukan maksud tak bahawa kena dah tunggu ke hakil buh. Terus lagi tadi di munduk. Kena dah hakil buh ke apa. Atau saya dah ikut dia lah nak duduk ini nak dia. Bukan sama sekali. Bahkan mereka. Dah. Duduk dalam keadaan yang. Yang orang panggil kata. Kuat sekali yang yang Allah Ta'ala. Nak terima doa. Kerana buat dia duduk dalam keadaan. Kesusahan. Allah Ta'ala sebut lah yang kerajaan kan. Amman yujibul muttarra idha dah. Wa yakshifu su'. Ayat ni Allah banyak sekali
dan orang-orang salihin di zaman dahulu guna di dalam apabila dia kena ujian bala yang tak berat-berat. Boleh dengar kata nak? Boleh dengar ayat ni, boleh baca ayat ni yang kata, ya Allah, ya Rabbi, antal mujib wa anal muttar. Wahai Tuhanku, engkau, iaitu antal mujib, engkau lah Tuhan yang menerima pengaduan kami. Mujib, mujib ni nama Tuhan kan? Wa anal muttar, dan aku sekarang ni dalam keadaan susah. Amma yujibu al muttar, ayat kelas sebut. Maka dia kata antal mujib wa anal muttar. Aku ni orang yang muttar sini. Nah, fakshif anni darra ma halla bi. Maka ya Allah, wihillalah kemudaratan apa yang tertimpa di atas aku. Duk baca ni. Amma yujibul muttarra idza da wa yakshifu su. Amma yujibul muttarra idza da wa yakshifu su. Ada satu kisah tu, seseorang yang berjalan daripada pasir jumpa dengan fok hok dok plus satu orang daripada pasir. Marilah samu harta dia habis. Mari samu harta dia, tak ambil nak harta. Dia mahu tak harta habis dah, aku nak bunuh. Dia kata ambil harta, jangan bunuh. Dah tak boleh, kami fok kami ni dia ambil harta dah, tuai pun kena bunuh. Kocon nak bunuh tuai. Dia kata, Allah, habis jalan. Tak ada jalan keluar macam gini lah. Aku nak minta semaya dua rakaat. Minta semaya dua rakaat. Eh, buat jahat pun. Ini buih peluh eh. Tak apa pun nak semaya-semaya. Lepas semaya aku nak khatam. Dia pun Allahu Akbar semaya. Sapa Fatihah tak ingat. Terlupa habis. Terkejut takut sama Fatihah. Terlupa itu besok. Nak baca Fatihah tak ingat. Kuliah tak nak baca. Tak nak baca. Dah kuliah tak suci lah. Nak baca Fatihah tu. Tapi ia teringat ayat ni Zul. Amma yujibul muttara idza da'a wa yakshifu su. Ia baca hak ni. Hak lain tu lupa habis. Nah, sujud pun baca. Mai sunat lah. Nah, orang duduk lah keadaan lah ketua kadang-kadang. Nah, semaya dia semaya baca. Dia tak ingat lah. Tak ingat orang nak bunuh. Semaya, semaya, bahawa yang kau baca, yang berasa kau sedar hati dia. Bahawa yang baca, bahasa yang duduk, yang bangun tu, kau masuk, maknanya tu, yang kau masuk. Ayat tu masuk dengan permintaan dia, yang kalau baca adalah kau sujud, ya semaya biasa lah. Bukan kata, semaya lama lah, kalau lama aku tak kena bunuh sikit, dah. Semaya biasa, tapi baca ayat tu, orang lain terlupa ni. Akhir bahawa dia, misalnya tu, dia paling belakang tu, orang nak bunuh dia, dia rebah bila cikgu. Rebah habis. Mati habis. Kena datangnya satu rumbungan tentera mari ketika hidup semaya itu bunuh pada dia. Allah Ta'ala selamat dia. Kerana dia nak minta dengan Tuhan. Dalam keadaan mutar. Minta dengan Tuhan. Allah Ta'ala selamat dia. Dia kata, kalau benar-benar seseorang dan yakin dengan apa yang Allah Ta'ala raya ini, Allah Ta'ala bagi dia. Dan sebab itu sudah-sudah kita ada ni mundur ni, kalau boleh guna ayat ni banyak. Dan alhamdulillah kita tengok ada gedung tempat ramai setengah tu kan. Rumah jawabin rumah. Pada waktu semaya dia semaya ada gedung pukul ramai kan. Dia ada semaya retin dan apa dia semaya kan. Rumah dia tak hancur mula bangga dia selera. Tapi buat pada waktu semaya dia semaya. Allah. Hak tu tu kalau dia semaya akak tangis minta pada Allah Ta'ala. Mutar dia duduk dekat ada susah sungguh habis hiti. Kadang-kadang mati habis keluarga dia. Mati habis harta pun habis. Akak tangis minta Allah. Memang Allah Ta'ala terima dia. Dan Allah Ta'ala akan zahir, kita boleh tengok. Dan boleh hari tak boleh tengok selalu, tapi Allah Ta'ala akan buka jalan kepada dia yakin. Mutar. Dan Allah Ta'ala raya jalan lagi tu. Dan kita sentiasa ingat bahawa Nabi SAW raya kata, orang-orang mukmin apabila dia dan semuanya menjadi perkara yang baik, hadis ni kita dengar semua dah. Dan apabila dia kena kesusahan, dia bersabar, maka baiklah bagi dia. Apabila dia timpa kebaikan, dia syukur, maka menjadi kebaikan. Dan wajiblah atas seorang Muslim apabila ditimpa dengan musibah, bahawasa dia istirja. Istirja ni makna kata inna lillah, telah bagi istirja lah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, kita kadang-kadang duk paling innalillah tu. Paling innalillah kata innalillah nak mati dulu. Buat raya kata dia tu api bakar mu dia innalillah. Dia tak nak mati kali tu rumah yang bakar dia pula. Raya kata rumah yang bakar kita berinnalillah. Kita tak nak mati lagi rumah yang bakar.
nanti mati dulu innalillah qada. Kena bala innalillah. Sehingga di zaman sahabat, di zaman dulu salafus salih dulu, pelita dia mampu dia kata innalillah. Pelita dia pelita. Maka pelita seperti kita dulu, pelita calon pelita ni, pelita miagah dah. Pada angin mari dia mampu pelita. Bawa apa pelita innalillah inna ilaihi raji'un. Bala juga pelita mampu kita bersumpahlah. Kita bawa pi fa mampu kata innalillah dah kita. Ha? Kata mampu pelita fa. Mak sekali gua pi mampu innalillah. Ayo kalau dia mati lagi dia kata dah tak nak mati. Bala dah gelak di sini. Mulut kita tak. Nanti mati dulu baru dah. Kalau mati dah biasalah kita. Tu pada setengah orang tak sebut lagi. Kalau mati dah Allah. Mati ni setinggi-tinggi bala lah. Tak ada lah bala yang paling tinggi sekali manusia dia mati. Mati ni tak ada. Karena kalau hilang harta ke apa semua boleh cari baru. Harta boleh cari baru. Napa lah kalau habis harta kita masih ada lagi boleh cari semula. Nah, tapi dia mati boleh hidup semula. Tak boleh hidup lah. Bala paling besar. Kita nanti kena bala mati dulu baru kata innalillah. Tak. Bala apa sahaja yang timpa terhadap kita innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kau tu tinggi sekali lah mati tu. Dah. Sebab tu kadang-kadang rumah kita duk berkata nanti mati. Bawa ya innalillah. Ah, jangan kata gitu. Dia tak mati lagi. Takut pula dah. Takut kita kata innalillah takut mati. Dah. Ha tu silap bah kita lah. Ajar kena tepatlah. Dah. Ha sebab itulah orang yang kata lagu tu ialah orang mukmin dan orang yang sabar. Dan kita berdoalah kita di sini yang Allah Taala tidak ujikan bala ni dan Allah Taala uji kita untuk memberi pertolongan dia. Dan sudah kita sana alhamdulillah di sini pun baru ni imaat dah. Kutip boleh apa? Kakak 20 hiburan. Allah makan ni apa ikut semualah dan melalui makmum-makmum kita di sini. Dah. Itu adalah di antara kewajipan kita orang yang Allah Taala hidup lagi. Dah. Allah Taala menguji mereka dengan susah. Allah Taala uji kita dengan kita memberi pertolongan itu ujian kita juga. Dah. Mudah-mudahan kita dapat selamat daripada ujian yang Allah Taala uji. Memanglah dah setiap orang itu Allah Ta'ala uji dia tak sama. Nah, Allah Ta'ala uji we kesenangan pun tak sama, uji pun tak sama. Tapi semua tu khair menjadi kebaikan belaka. Nah, apabila kita senang, kita ada keluasan, kita syukur. Apabila kita susah dan timpa bala, kita bersabar. Semua tu jadi kebaikan bagi orang mukmin belaka. Dan insyaAllah Ta'ala sekarang saja cukup kelapa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.